kita sejak expire yang banyak di bulan Agustus ya. 11 Agustus itu kan Moderna yang begitu banyak yang expire karena memang kendalanya juga animo masyarakat mulai turun. Terus saya melihat fenomenanya ketika kasus mulai turun, animo masyarakat untuk vaksin juga mulai turun. Waktu kita bikin permintaan ke provinsi juga kita was-was karena jangan sampai apa vaksin itu masih expire pendek, itu berarti nanti datang ke sini animo masyarakat sudah mulai turun, akhirnya kita simpan expire lagi, itu menjadi beban kita. Dan kita menunggu saja untuk pengembaliannya ke provinsi atau pusat.